Anjir, tai lah. Ada yang di situ, cu. Kejar, wah, ini sih ada ke mana, ha? Anak sia-sia. Wah, ini kejar. Halo, sih ada ke mana sih? Anjir. Mampus. Oi, kita jadi berubah jadi ini, guys. Kita sabi. Mantap. Guys, ini udah masuk ke gamenya, langsung aja ya. Ada arcade terbaru apa nih kira-kira ya? Kita ke ini guys, tuh ini ya. Tentang ini loh, si manusia serigala ya. Oke ya, langsung aja kita coba guys. Ini apa? Ready. Nah ini guys, sudah masuk ya. Kita tunggu 30 detik guys. Kita jadi apa nih? Jadi ini tuh gamenya tuh gantian ya, kita jadi serigala, terus kita bisa jadi si sosisnya juga guys. Harus ngebunuh-ngebunuh aja ya. Oke, ini sensitivity-nya saya belum nyetel lagi guys, gak apa-apa ya, kita yang penting review aja guys. Nah ini ya, pertama kita cari ini, kita bisa ganti ini ya guys. Nah, senjatanya ya. Satu lagi apa? Ini aja lah, DP ya. Oke. Panji. Udah lah guys. DP sama ini ya. Senjata laser ini guys. Loh, kita jadi serigala dulu, anjir. Mana nih orangnya nih? Oh, itu ya. Aing jadi mau. Nah, guys, kita kejar. Kita kejar mereka. Mana anjir dari sini ada? Oh, ini. Oh, iya. Oh, itu caranya ke situ gimana, cok? Itu tuh kita bisa pakai skill ini ya, skill oh di sini guys, lihat sini ya. Gak bisa anjing, itu lihat situ kemana sih? Oh ini nih, pada di atas ini guys. Kita naik, kita naik. Apaan cu? Kok mereka pada di situ sih? Tanya aja nih. Mampus tuh. Gak pada mati cu. Ini sih, oh ini nih guys, ada nih. Ah, udah mati lagi anjir. Sisa yang di sini guys, kita hajar ya. Oke guys, kita hajar mereka. Aduh anjir, mati cu. Curang banget loh, mereka pada di atas itu anjir. Gimana kita naik nih? Ish, curang loh. Cara kata sih gimana sih? Ah, goblok loh. Harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri nih. Nah gitu guys. Hey guys, kita hajar. Kita cabok mereka. Ha, ha. Mati satu. Jir, dia berubah cuk. Mati anjir. Tadi kita udah ngekill satu ya. Oh, dia berubah loh. Kenapa dia bisa berubah ya? Ih, pakai pedang. Ajar. Oh, mati dia. Ada lagi nggak? Di atas tuh. Oh, jadi kayaknya di waktu guys. Kalau misalnya udah berapa semenit atau berapa, yang si sosisnya tuh jadi berubah itu ya. Jadi yang kesatria itu guys. Wah, ini nih. Kena. Iya, gak kena-kena dong. Kok bisa ngejurus anjir? Jurus si Balmon ya. Duh, tadi kita mati sih. Mampus. Satu lagi nih kayaknya. Nah ini guys. Pakai Excalibur loh, sakit banget cuy. Antam. Oh, apa nih kita?
Oh, kita nggak udah nge-kill 2 anjir. Mantap. Apakah kita sekarang jadi sosisnya? Belum bisa gerak ya. Oke, kita ke atas dulu aja kayak tadi, guys. Curang ya, mereka udah pada tahu ininya loh, celah-celahnya anjir. Ah, goblok lah. Tai anjir, enggak nyangkut. Tolong. Ya ampun. Entar dulu. Entar bro, aku kan belum naik, bro. Sabar lu, bro. Dari sini aja lah ya. Mana anjir? Oh itu tuh, di bawah. Duh, sensitivity-nya kita belum nyetel ya, jadi nggak enak nembaknya ya. Kita lempar aja guys, kita kesana ya, lemparin ya. Apaan sih, tembak. Duh, dikit lagi cok. Mampus. Mati satu guys. Jangan sampai dia menyentuh kita ya. Mana kau? Jatuh anjir, si kampret. Wait, bentar dulu gengs. Ada informasi penting nih buat kalian yang cari top up candy termurah dan terpercaya. Caranya kalian buka Instagram, kalian masuk ke pencarian, terus kalian ketik mile double L ya. Nah, tuh guys, langsung ada di atas ya akunnya ya. Nah, untuk cara ordernya kalian bisa lihat di biodatanya yang nomor WA ini ya, kalian bisa klik. Terus kalian tinggal order aja guys. Nah, di sana itu harganya murah-murah banget loh, kalian bisa lihat ya. Contohnya nih, ada 316 candy harganya tuh cuma Rp65.000 guys. Gila, murah banget ya cuy. Jadi ini adalah solusi buat kalian yang mencari candy termurah dan terpercaya guys. Pokoknya ada di Mel Top Up Game. Jaya, jaya, jaya. Oke guys, kita lanjut ke videonya. Check it out. Ini bahaya nih. Cuk. Mampus. Uy, kita jadi berubah jadi ini guys. Kita... Abi. Oh, mantap. Kill 3. Anjir, mati cu. Kita udah nge-kill 3, guys. Seru banget ya. Kalau udah kita jadi kesatria tuh auto barbar, guys. Aduh, ini kita settingannya belum di ini ya, belum di setting, guys. Jadi nggak enak ini. Oh, mampus guys. Apa nih? Oh, kita nge-kill 3 yang 17.50 itu apa guys? Kayak mana sih? Tongi! Ngomong apa anjir? Apakah kita berubah? Oh, kita berubah guys. Kita berubah ya nih, kita deket ini sih, kampretnya mau kemana nih. Oh, harusnya ke atas sana nih. Gapapa lah, kita kesini aja lah. Mana si kampret? Kita kejar nih si orang ini nih. Enggak anjir. Kita nggak ini dong. Kita nggak berubah. Aduh, kita salah lagi anjir posisinya. Gak apa-apa lah ya. Hmm.
Lampu satu. Mampus. Kita cari lagi guys, mangsanya guys. Aing jadi mau. Oh itu tuh dia. Mampus. Asis anjir. Apaan cu. Turun kamu. Aduh dia di atas tuh. Tungguin turun aja kali ya. Ayo lo, ayo lo, ayo lo. Mati dia. Oke, kita ketiga guys. Mantap ya. Nah kita tuh ini tuh jadi serigalanya gimana sih? Gantian kah atau gimana guys? Apa nih? Kita jadi serigala apa? Bukan guys. Kayaknya kita lebih baik atas dulu ya. Mau jadi serigala atau enggak kan lumayan juga guys. Tempatnya tuh bener-bener strategis yang di situ ya. Ah, anjir tai lah, ada yang di situ, cuk. Kejar ku aing, si ada ke mana, ha? Anak sia-sia. Ku aing kejar. Halo, si ada ke mana sih? Ada ke mana? Itu cepat pisan. Kena guys. Kena lagi nih. Oh, itu tuh. Jadi ksatria nih. Wih, jangan lagi muter guys, jangan lu dideketin ya kalau lagi muter gini nih. Ini dia bersatu guys. Mampus dua. Cari lagi guys. Oh ini depan nih. Gimana cuk? Oh di atas ya. Ayo kita kejar. Ih dia paling atas cuk. Gimana cara? Oh ini ada nih. Oh blok. Mampus. Tetap guys. Ada lagi gak? Oh. Wih siapa nih? Oh bukan kita ya. Sangkain kita MVP anjir. Mantep banget ya. Tapi cuma sebentar. Oh, kita kedua, guys. Itu MVP-nya tuh 72 apa sih, guys? Tapi yang pertama itu ngekill-nya 12, guys. Gila ya. Jago banget ya, guys. Tapi nggak apa-apa lah. Buat pertama kali itu kita ngekill 5 tuh udah bagus banget ya. Aduh. Apa nih? Okay. Oh, udah ya. Sayangnya cuma sebentar loh anjir. Oke guys, sekian dulu aja mungkin informasi atau review arcade mode terbaru ya. Wow, mantap guys, rame banget ya, seru guys. Kalian pertama tuh kan ada loading yang 30 detik itu. Nah, kalian tuh bisa milih senjata guys. Nah, nanti waktu pas kesatunya itu, kalian tuh di random. Kalian bisa jadi serigala atau kalian bisa jadi si sosis itu ya. Jadi nggak tahu nih, kalau kalian bersebelahan sama teman kalian itu jadi serigala atau jadi sosis juga guys. Bahaya ya. Nah, kalau kalian jadi sosis, kalian harus bertahan hidup ya guys ya. Jangan sampai kena cakaran si serigala itu guys. Tapi kalau kalian jadi serigala, kalian harus ngebunuh si sosis itu guys. Nanti setelah semenit, kalau nggak salah ya, kalau udah semenit, kalian tuh yang si sosis itu jadi kesatria yang bawa Excalibur itu guys. Mantap banget ya. Pokoknya seru guys. Oke guys, sekian dulu aja. Saya Mr. Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu guys. Peace.